ini kelompok belum ada hasil. Jadi saya meminta kepada pemerintah khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sinjai untuk menerima aspirasi kami dan masyarakat kecamatan Telimpe, bukan tak lain ini adalah keresahan masyarakat Telimpe terhadap kurangnya edukasi yang dilakukan oleh kepala puskesmas menanti dan kepala puskesmas Laktae, sehingga masyarakat kemudian menolak kapus Laktae dan kapus menanti saudara-saudara sekalian. Baik, hari ini kami penerima aspirasi di hari Kamis ini bersama saudara saya Pak Dahlan dan Pak Darwi sudah menerima aspirasi apa yang menjadi keresahan masyarakat Telimpe terkait penanganan COVID, termasuk edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Lapai dan menanti dianggap kurang. Ya, edukasi bahkan ada yang tidak sesuai apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat sehingga mereka meminta kepada pemerintah daerah untuk dievaluasi dalam ini dicopot kedua kampus dan termasuk dievaluasi kinerja PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Sinjai. Kami sampaikan bahwa hari ini kami terima dan insya Allah kalau pimpinan masuk sebentar sampai laporkan dan kami sendiri selaku penerima aspirasi dan yang kebetulan juga komisi saya yang menangani ini kami akan meminta kepada pimpinan karena itu kewenangannya untuk membuat jadwal kami meminta untuk segera kalau bisa hari Jumat besok kalau memungkinkan tapi kalau pun tidak insya Allah akan upayakan sampai satu minggu ke depan karena ini kewenangan pimpinan DPRD untuk tanda tangani. Kami hanya rapat kerja, rapat dengan pendapat, tapi yang mengundang OPD adalah, yang mengundang pemerintah daerah adalah pimpinan DPRD.